Biarkan kelas penguasa gemetar pada revolusi komunis. Kaum proletar tidak akan rugi apa-apa selain rantai mereka. Mereka memiliki dunia untuk dimenangkan. Akal selalu ada, tetapi tidak selalu dalam bentuk yang masuk akal. Aku bukan apa-apa, tapi aku harus menjadi segalanya. Ayo, keluar. Kata-kata terakhir adalah untuk orang bodoh yang belum cukup bicara. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, tetapi sebaliknya, keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Agama adalah ketidakberdayaan pikiran manusia untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak dapat dipahaminya. Kaum proletar tidak punya apa-apa untuk dilepaskan kecuali rantai mereka. Mereka memiliki dunia untuk dimenangkan. Tidak ada jalan kerajaan menuju sains, dan hanya mereka yang tidak takut dengan pendakian melelahkan dari jalur curamnya yang memiliki kesempatan untuk mencapai puncaknya yang bercahaya. Jika uang adalah ikatan yang mengikat saya dengan kehidupan manusia, mengikat masyarakat dengan saya, menghubungkan saya dengan alam dan manusia, bukankah uang adalah ikatan dari semua ikatan? Tidak bisakah itu melarutkan dan mengikat semua ikatan? Oleh karena itu, bukankah ia juga merupakan agen pemisahan yang universal? Dengan alasan apapun, senjata dan amunisi tidak boleh diserahkan, setiap upaya untuk melucuti senjata para pekerja harus digagalkan, dengan kekerasan jika perlu. Semakin sedikit Anda makan, minum, membeli buku, pergi ke teater atau ke pesta bola, atau ke pub, dan semakin sedikit Anda berpikir, mencintai, berteori, menyanyi, melukis, pagar, del, semakin banyak yang bisa Anda hemat, dan yang lebih besar akan menjadi hartamu yang tidak akan dirusak oleh ngengat maupun karat modalmu. Semakin sedikit Anda mengekspresikan hidup Anda, semakin banyak yang Anda miliki, semakin besar kehidupan terasing Anda dan semakin besar penyelamatan makhluk terasing Anda.